Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin unboxing alat untuk home theater. Ya, kita langsung buka saja ya. Ini nama alatnya ini HD Audio untuk receiver Wilson home theater. Ini isinya, di dalamnya ada ini receivernya, tulisannya jelas ya, HD Audio Rush Digital Sound Decoder. Ini ada tulisan digital, Dolby Digital Pro Logic 2 TS. Sini ada kabel DC nya untuk input listrik, ada optical, ada fascia, ada aux untuk kabel jack, dan di belakangnya di sini ada untuk sambungan home theater ke receiver ini. Ada 6, dan di dalamnya lagi ya kita ada kabel optical. Sini kabel optikalnya ini digunakan untuk sambung ke TV. Kalau TV kalian ada colokannya untuk kabel optikal ini, bisa digunakan di sini. Berarti biasanya rata-rata di TV yang sekarang ini sudah ada. Oke, nanti selanjutnya kita akan coba untuk pemasangannya. Ya, untuk selanjutnya ini kebetulan barangnya baru sampai ya teman-teman ya. Kali ini saya juga pesan, ini namanya Bluetooth receiver, card Bluetooth musik receiver handsfree. Ini bisa juga digunakan di handsfree, jadi handsfree yang biasa bisa jadi kita gunakan menjadi handsfree Bluetooth. Ya, kita langsung buka ya teman-teman ya. Ini juga saya beli untuk dipasang di decoder yang tadi kita sudah unboxingnya teman-teman ya. Ini dia Bluetooth-nya. Ini kita juga dapat kabel jack ya teman-teman. Kabel jack ini ukurannya kurang lebih agak ngeblur ya. Ukurannya 3,5 mm. Nah, ini dia. Nah, ini Bluetooth-nya. Kita langsung coba. Kita pasang dulu di sini, kita hidupkan. Oh, udah hidup. Hidup ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita dapat kabel data. Ini saya beli harganya ini kurang lebih Rp50.000. Nah, ini nantinya saya akan coba pasangkan ke sini teman-teman. Sini ada kabel aux. Ini agak ngeblur. Nah, ini udah. Nah, nanti kita akan colokan ke sini. Pas. Nanti ini untuk decodernya saya pasang ke home theater saya yang home theater saya itu mereknya Polytron PHT138. Nanti kita coba apakah bisa kira-kira dipasang ke home theater Polytron PHT138 ya. Nanti kita coba. Saya juga setiap pembelian HD Audio Rush ini kita akan mendapatkan ini kabel DC-nya untuk listrik.
nanti kita akan coba colokan. Dan ini home theaternya, apakah kira-kira bisa ya? Ya, teman-teman, ini untuk receivernya saya sudah pasang ya. Sini juga koneksi Bluetooth juga sudah hidup, tidak terpasang juga. Sekarang ya kita akan coba untuk nyalakan musiknya. Kebetulan ini handphone saya cuma ada satu ya, teman-teman ya. Saya coba merekam video sambil menyalakan musik. Kita coba. Ya, bisa ya teman-teman ya. Untuk receivernya dan bluetoothnya sudah berfungsi dengan baik. Ya, sekian review singkat saya tentang receiver ini dan Bluetooth. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video singkat ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kira-kira tidak enak didengar. Saya mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.